Pemirsa, sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat berkumpulnya komunitas sesama jenis di Pekanbaru Riau didatangi polisi bersama dengan ormas. Penghuni rumah berdalih perkumpulan dilakukan untuk sosialisasi pencegahan penyakit menular HIV/AIDS. Rumah di Jalan Garuda Sakti Tampan, Pekanbaru Riau kemarin didatangi polisi dan ormas karena diduga menjadi tempat ajang berkumpulnya penyuka sesama jenis. Penggeledahan dilakukan atas banyaknya laporan masyarakat yang resah. Di lokasi, polisi menggeledah seluruh bagian ruangan dan mendapati sejumlah alat kontrasepsi. Tak hanya alat kontrasepsi, petugas juga menyita kartu pengkaderan anggota organisasi beranggotakan sesama jenis. Tak hanya itu, petugas bersama ormas setempat mendapati susunan informasi organisasi yang terpasang di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan, penghuni rumah mengaku jika organisasi yang dikelola telah berjalan sejak 2017 silam dan sudah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tampan, Pekanbaru Riau.